Perjalanan umroh Ramadan PT Almuna Wisata Alami sudah memasuki hari yang ke-9 di Kota Mekah. Dalam aktivitasnya, para jemaah melakukan umroh ketiga dan banyak aktivitas yang dilaksanakan selama di Kota Mekah, salah satunya mengunjungi peternakan unta. Para jemaah umroh yang dipimpin Haji Muda ini mengambil mikot di Hudaybiyah untuk melakukan umroh ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami jamaah dari Alumni Wisata Alami melakukan umroh yang ketiga kalinya di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah. Ada kami mikot di Hudaybiyah untuk pelaksanaan umroh yang ketiga. Setelah itu, para jemaah melakukan perjalanan tur wisata dengan mengunjungi peternakan unta. Para jamaah disuguhi dengan pemandangan di mana peternakan unta ini terkenal dengan susunya yang memiliki khasiat untuk kesehatan. Pada hari ini kami berkunjung di peternakan unta dan sekaligus pada hari ini juga kami melanjutkan kami yang ketiga mengambil ikut di Hudaybiyah. Terutama untuk stroke katanya dan kolesterol itu banyak jemaah-jemaah kita yang dari Kota Mekah. Tim liputan CSM TV mengabarkan.